سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Suara saya jelas tak di ketiga-tiga platform? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah jelas. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min hada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat yang sertai majlis zikir pagi ini. InsyaAllah kita cuba ramai-ramaikan kehadiran pagi ini. Boleh ke check-in, sahabat-sahabat semua check-in. Kalian dari mana? Kita nak lengkapkan daripada seluruh Malaysia ni, InsyaAllah. Boleh ke tuliskan kalian semua, sahabat-sahabat semua daripada mana? Ya, alhamdulillah, Selangor hadir. Puan Azlina Mas yang selalu masuk ni. Melaka hadir, alhamdulillah. Senawang, alhamdulillah. Dekat ni Senawang, Johor, dari Pahang, Terengganu. Masya-Allah. Perlis, Semenyih, masya-Allah. Alhamdulillah. Suara jelas ni semua? Ya, Singapura, masya-Allah. Ramai juga daripada Singapura dekat Insta. Masya-Allah. Alhamdulillah. Selayang. Okey, lagi kita check-in daripada mana? Singapura. Puan Hayati Hamid. Terima kasih. Dari Sikamat, Puan Roslina. Saya dari sana juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat tak tuan-puan semua pagi ni? Ha, masih semangat kita nak menghabiskan hari ni. Masya Allah, minggu ni. Kita dah masuk Rabiul Awal. Bulan kelahiran ni. Junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Brunei, masya-Allah. Audi TFS, masya-Allah, terbaik tuan. Daripada Sepang. Alhamdulillah. Ada lagi ni yang belum check in ni. Cuba tengok siapa lagi daripada Melaka. Okey, alhamdulillah. Nampak aktif masing-masing. Alhamdulillah. Sambil-sambil tu kita akan mulakan dengan majlis zikir pada pagi ini, tapi kita tak check in lagi. Rasa macam ada lagi yang belum masuk ni. Kita share-sharekan perkongsian kita pagi ni, insyaAllah. Daripada Penang, Puan Zil ke tu? Ha, daripada Penang, masyaAllah. Daripada Facebook kejap eh. Daripada muka buku saya tak nampak dia punya tu. Saya tengokkan jap. Tak apa, tengok kat sini je. Daripada Kedah, Sungai Petani. MasyaAllah. Daripada Mantan Negeri Sembilan, Puan Wani Haziani. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai ni daripada Singapura. Masya Allah. Terima kasih rakyat Singapura. Alhamdulillah. Puan Tuti Aida Abdul Kadir. Daripada Hulu Selangor, Puan Nazariah. Alhamdulillah. Kita check in lagi. Daripada Miri Sarawak. Alhamdulillah. Ada daripada Miri Sarawak. Fikah. Fikah Zaid. Faikah ke Fikah? Fikah Zaid. Alhamdulillah. Kita aktif semua. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-puan semua? Alhamdulillah. Geng-geng ekspedisi, ya. Geng-geng ekspedisi Ustazah. Hadir tak semua ni? Daripada Temeloh Pahang, Puan Rohani Awang. Alhamdulillah. Ada lagi ni, boleh check in lagi ni. Kita share-share kepada sahabat yang lain, ya.
Ya, Masya Allah. Terima kasih yang bertanya. Syirah, apa khabar? Terima kasih kerana mengingati saya. Saya pun belum berkenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal. Alhamdulillah. Nama saya Nurul Syahirah Syafiqah. Boleh panggil Syirah je. Saya di bahagian media dakwah di bawah tim Ustazah Asma'arun. Ya, daripada Sandakan Sabah Puan Warjana. Terima kasih yang bertanyakan. Semoga semua sahabat juga dalam keadaan sihat walafiat. Diberikan kesihatan yang baik. Dilimpahkan kebaikan, dijauhkan dari keburukan dan dikuatkan. Kuatkan tenaga, kuatkan fikiran kita, kuatkan iman kita, kuatkan semualah. InsyaAllah, mental, fizikal. Alhamdulillah. Okey. Bolehkah kita mulakan, tuan-puan semua? Kita mulakan majlis zikir kita pada pagi ini, insyaAllah. Okey. Ada yang tanya tu, Ustazah pergi mana? Ustazah pergi mana, ya? Hari-hari tunggu live Zaza. Ya, hadir dari JB. Terima kasih Princess Mama. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekejap lagi kita explain ya Zaza pergi mana ya. Okey. Alhamdulillah. Okey. Mari sahabat-sahabat semua, kita mulakan majlis zikir pada pagi ini. Dan kita baca sama-samalah. Siapa yang ada buku maksurat nanti boleh standby. Sambil-sambil drive, sambil-sambil tengah masak, sambil-sambil tengah bersiap-siap untuk pergi kerja. Kan minggu ni minggu cuti kan? So anak-anak mungkin ada di rumah, jadi boleh ajak-ajak sahabat-sahabat anak-anak kita sekali join insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Al-Fatihah ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Seterusnya kita akan bacakan 10 ayat awal surah Al-Kahfi, seterusnya dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Sama-sama ya kita semua, sahabat-sahabat semua. Sama-sama kita bacakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Alhamdulillah, kita akan sambung dengan surah Al-Kahfi, 10 ayat yang terakhir. وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ تدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الحمد لله. Tahniah sahabat semua, kita sudah habiskan untuk Al-Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Siapa yang baca sama-sama tadi? Alhamdulillah. Saya terlalu laju ke tak kan? Okey kan? InsyaAllah. Sama-sama boleh ikut. InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya bacakan kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Sebaiknya surah ini dibaca setiap hari. Untuk 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Bacalah setiap pagi ataupun setiap petang. InsyaAllah akan selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Dipancarkan cahaya untuknya pada sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumaat. Okey, ini untuk hari Jumaat. Tapi boleh baca juga hari-hari sebab kita nak selamatkan diri kita daripada fitnatul dajjal. Hadis yang lain daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi akan terselamat dari fitnatul dajjal. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Kemudian daripada Sauban radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir
daripada surah Al-Kahfi, maka bacaannya itu akan menjadi penyelamatnya daripada fitnatul dajjal. Hadis riwayat An-Nasa'i. Okey, daripada hadis yang saya bacakan ini, 10 ayat terawal itu digalakkan untuk kita menghafaz. Daripada hadis riwayat Muslim ini, siapa yang menghafal 10 ayat terawal, itu sebaiknya lah kita menghafal. Kemudian untuk 10 ayat yang terakhir digalakkan membaca. Tapi sangatlah besar ganjaran kepada sesiapa yang menghafaz kedua-duanya. Lagi bonus bila menghafaz surah penuh lah, suratul Al-Kahfi, masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan bacaan Asmaul Husna. Hari tu saya ada guna melodi lain sikit, tapi hari ni kita nak guna melodi asal lah balik ya, supaya sama-sama kita pun tak, saya pun tak lost macam tu lah. Bila dah tukar-tukar tu dia jadi lost sikit. Tapi insya-Allah lah, semoga tak ada apa-apalah kepada muka buku kita ni. Okey, kita bacakan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر أول الآخر الظاهر الباطن الباطن المتعالي البر تواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذا كيرون وغفل عن ذكره الغافلون. الحمد لله. أسماء الحسنى 99 nama Allah. Kita sudah bacakan bersama. Tahniah sahabat semua. InsyaAllah kita nak teruskan. Tapi sebelum tu, saya nak bacakan satu hadis berkenaan
kelebihan menghafal nama-nama Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu 99 nama, 100 kecuali satu. Barang siapa yang menghafalnya akan masuk syurga, insya-Allah. Makna daripada hadis ini, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu dan mengajar kepada hamba-hambanya akan nama-namanya yang mulia. Kita sebagai seorang Muslim yang beriman wajib mempercayai dan beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan jauh daripada segala sifat kekurangan. Ini merupakan perkara atau rukun asas di dalam akidah atau tauhid. Nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini disebut di dalam kalamnya, iaitu Al-Quran, atau disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Alhamdulillah. Jadi, sahabat-sahabat semua, jangan lupa beramal dengan Asmaul Husna. Waktu kita sedih, waktu kita down, atau waktu kita memerlukan, kita boleh bacakan mana-mana nama daripada surah tu, daripada, minta maaf, daripada Asmaul Husna, insyaAllah. Alhamdulillah, kita akan teruskan dengan bacaan selawat 10 kali. Sama-sama kita berselawat sebanyak 10 kali insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cukup tak 10 kali? Alhamdulillah. Saya baru perasan adik-adik dekat belakang saya ni pun warna merun-merun juga. So, kita satu tema lah. Siapa lagi pakai merun hari ni? Tak adalah. Itu warna-warna keceriaan lah. Warna-warna kesukaan. Masing-masing boleh pakai lah warna kesukaan masing-masing. Supaya benda tu semangat lah untuk kita pagi-pagi mulakan hari kan. Orang cakap pagi-pagi ni nak mood semangat tu, kita kena buat apa yang kita suka. Ada seorang sahabat yang ajarkan saya pagi-pagi tu buatlah apa yang kita suka, lalu kat tempat-tempat yang kita rasa seronok. Mungkin kalau boleh keluar awal pagi kan, kita lalu kat tempat yang macam saya suka nature. So, saya keluar, saya akan cari pokok-pokok menghijau, nampak matahari naik. So, benda tu satu booster. Pada saya tu satu booster untuk kita dapatkan aura positif pagi-pagi tu kan. Sahabat-sahabat semua boleh cubalah. Supaya, yelah, penentu mood seharian kita tu adalah daripada pagi tu kan. Daripada pagi kita keluar rumah, jangan lupa baca doa. Lepas tu keluar dengan muka yang ceria lah. Muka yang kita rasa kita nak bagi yang terbaik untuk hari tu, untuk diri kita, untuk bagi manfaat pada orang sekeliling, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih yang hadir, yang baru masuk. Saya ucapkan selamat datang. Dan kita dah pun membaca surah Al-Kahfi, Al-Fatihah. Kita dah pun baca Asmaul Husna. Dan sekarang kita nak sambung. Selawat pun 10 kali pun kita dah selesai. Dan insyaAllah kita akan sambung dengan Al-Maksurat. Siapa yang ada maksurat boleh buka lah, kita baca sama-sama. Mungkin ada yang dah menghafal, so kita boleh baca sama-sama lah. Ini antara buku rujukan yang saya ada juga, yang kita selalu buka dan baca sama-sama juga dengan tim dekat sini. Setiap pagi lepas habis kuliah pagi ni, kita akan berkumpul. Kadang tu berkumpul dekat premis masing-masing, ataupun kita berkumpul dekat dewan lah. Jadi bila berkumpul tu kita bacalah bacaan amat surat setiap pagi. Alhamdulillah, terima kasih yang share live pagi ni. Ya, share lagi kepada sahabat yang lain. Kita boleh baca sama-sama macam zikir pagi ni. Saya penyampai sajalah.
yang menggantikan Ustaz Asmak hari ini. Ha, tu kejap lagi yang saya ada yang tanya tu, mana Ustaz Asmak, mana Ustaz Asmak. Ada yang merindui, insya-Allah. Kita doakan Ustaz Asmak sentiasa sihat, dilindungi oleh Allah, diberi keberkahan, diberi perlindungan, dijauhkan dari fitnah yang berat, insya-Allah. Ha, Ustazah ada, Ustazah ada. Ada yang merindu Ustazah tu. Ha, Ustazah ada. Kita nantikan. Sebelum tu, sebelum kita baca nama surat lain, saya nak sahabat-sahabat semua teka 22 September ni hari apa? Ha. Pada ialah kita pun baru saja menyambut Maulidur Rasul pada 12 Rabiul Awal hari tu. Ya, 22 September. Ish, laju je yang tahu tu. Laju je. Ya, yeah, yeah, saya baca juga tu. Ui, tahu. Masya Allah. 22 September. Saya tak sebut apa-apa lagi. Tapi dah tahu dah. Hebat betul lah. Ekspedisi ni kalau tak tahu ni rasa macam tak lengkap lagi tu. ekspedisi tahu tak ni ekspedisi ni? Ha? Tak ingat. Ada tak ingat. Masya Allah. 22 September ada apa tu 22 September? Saya bagi hint je. Korang boleh lah kalau kata nak prepare apa-apa nanti kan. Ha. Mana tahu waktu tu Ustazah pun live kan. 22 September ya dekat dekat TikTok lah laju dah tu jawabnya. Ha, dekat muka buku dah jawab. Ha, tu rasa tak nampak. Siti Zuzu. Ya, 22 September. Ya, Alhamdulillah ramai ingat. Saya saja memperingati sajalah. So nanti 22 September tu tahu dah nak buat apa kan. Ya, yeah, birthday Ustazah, ulang tahun kelahiran, ya. Yeah. Itu nanti kalau boleh teka, tak adalah. Yang itu saya tak nak cakap lah kat sini. Teka umur berapa pula. Okay, Alhamdulillah. Tak, itu saja reminder saja. Tak ada apa pun. Kot-kotlah nak datang bagi hadiah, datang perkampungan. Jangan lupa datang. Ya, yeah. Datang perkampungan. Mana tahu nak jumpa kan? Mana tahu ada rezeki. InsyaAllah boleh jumpa. Ya, yeah. Terima kasih kepada yang mengingati. Jadinya bolehlah buat kejutan ya. InsyaAllah. Tak lama dah betul. Lagi berapa hari je sebenarnya. Sebab tu saya saja nak mengingatkan. Tu pada hari Ahad lah jatuhnya tu kan. Ya, yeah. Okey. Kita sambung dengan bacaan Al-Mat surat. Tak lama dah tu. Ya, yeah, betul. Ya. Yeah. Excited masing-masing. Okey. InsyaAllah kita sambung dengan bacaan Al-Mat surat. Siapa yang ada buku Al-Mat surat boleh baca. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الحمد لله ما شاء الله hebat hadis ni masyaallah bukan hadis daripada ayat ni lah surah Al-Baqarah saya bacakan hadisnya ha daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha berkata yang bermaksud barang siapa yang membaca 10 ayat
daripada surah Al-Baqarah pada satu malam, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki syaitan pada malam tersebut sehingga pagi. Iaitu 4 ayat awal surah Al-Baqarah. Kemudian ada ayat kursi, 2 ayat selepasnya dan 3 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Masya Allah. 3 ayat. Masya Allah. Okay. Ayat 4 ayat awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, 2 ayat selepasnya. Ayat kursi, 2 ayat selepasnya dan 3 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Barang siapa yang membacanya pada satu malam, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki syaitan pada malam tersebut sehingga pagi. Masya Allah. Besar fadilatnya. Sahabat-sahabat semua boleh beramal. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni hadis yang seterusnya, janganlah jadikan rumah kamu seperti perkuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah, daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Jadi perbanyakkanlah dengan membaca surah Al-Baqarah. Kerana syaitan, di sini disebutkan, syaitan lari daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Okay, seterusnya kita akan sambung dengan ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Kita teruskan dengan tiga kul sebanyak tiga kali setiap surahnya. InsyaAllah kita mulakan dengan surah Al-Ikhlas. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله. Saya bacakan hadis daripada Abdullah bin Khubayb yang bermaksud, kami keluar pada malam hari dalam keadaan hujan dan sangat gelap untuk meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat bersama kami. Abdullah bin Khubayb berkata, kemudian aku mendapati baginda dan baginda mengatakan, ucapkanlah. Namun aku tidak mengatakan apa pun. Baginda mengatakan, ucapkanlah. Maka aku tidak mengatakan apa yang maka aku katakan apa yang aku harus katakan. Baginda mengatakan, ucapkan. Qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas dan dua surah pelindung Al-Falaq dan An-Nas ketika petang dan pagi hari sebanyak tiga kali macam kita baca tadi, tiga kali, maka surah-surah tersebut akan mencukupkanmu dari segala sesuatu. Alhamdulillah, masya-Allah. Hadis riwayat Tirmizi, hadis
hasan, sahih. Jadinya sesiapa yang rasa harinya risau kekurangan apa-apa, tak cukup apa-apa, tak cukup itu, tak cukup ini, kita beramal dengan suratul tiga kul ni lah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tiga pagi dan tiga petang, Rasulullah sendiri yang berkata surah-surah tersebut akan mencukupkanmu dari segala sesuatu. Ya, yeah. Okay. Seterusnya apa? Teka sambung ya, tak habis lagi mak surat kita. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa ilaihin nushur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr, fa'atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimin sultanik. Raditu billahi rabba وبال اسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبال اسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبال اسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Sahabat-sahabat semua, yang kita bacakan tadi tu adalah zikir redha. Kalau zikir maksudnya ialah yang kita boleh jadikan zikir, yang kita boleh baca pagi dan petang juga sebanyak 3 kali. Saya bacakan maksudnya. Raditu billahi rabba, aku telah redha Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina, dan Islam adalah agamaku. Dan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Bila saya baca doa ni, zikir ni, Ustazah pun ajarkan juga tentang zikir ni. Ianya soalannya sebagai satu sumpah ataupun sumpah janji setia kita kepada Allah lah. Kita redha Allah tu Tuhan kita, kita redha juga yang Islam itu agama kita, dan kita redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan rasulku. Soalnya kita buat aku janjilah dengan Allah. Maksudnya pagi-pagi tu kita baca ni rasa macam nak buat salah ataupun nak buat maksiat pun takut. Sebab kita dah ada satu sumpah setia ni. Nak cakap ni satu aku janji. Sumpah setia ni risau nak cakap. Aku janjilah kita kepada Allah. Dan jangan lupa beramal pagi dan petang sebanyak 3 kali. Okey, seterusnya kita akan sambung. Subhanallahi wa bihi, سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Oh, yang ini ada kisah di sebalik zikir ini. Kita baca 3 kali juga. Saya bacakan hadisnya daripada Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata bahawa Nabi keluar daripada sisinya pada suatu pagi ketika solat subuh. Sedang dia masih duduk di tempat solatnya. Kemudian baginda baru pulang setelah solat duha meningkat pagi. Sedang Juwairiyah masih berada di tempatnya. Maksudnya
Rasulullah keluar, Juwairiyah berada di satu tempat ketika solat subuh dan dia masih berada di tempatnya. Kemudian bila Rasulullah balik setelah solat duha, Juwairiyah ni siapa? Boleh tak Barki carikan Juwairiyah ni siapa? Okey, sedang okey baginda pulang. Maksudnya Nabi keluar pada waktu pagi, nampak Juwairiyah sedang solat subuh. Kemudian ketika solat subuh, minta maaf, ketika solat subuh dia masih berada di tempatnya. Di tempat solatnya. Kemudian bila baginda pulang dari setelah solat duha, Juwairiyah masih berada di tempatnya. Lalu baginda bertanya. Siapa Juwairiyah ni? Ada yang bertanya, siapa Juwairiyah ni? Juwairiyah Ummul Mukminin. Beliau pada awalnya tawanan, insya-Allah kejap saya bacakan. Oh, ini kisah dia. Juwairiyah adalah isteri Nabi ya. Rasulullah SAW menikahiku ketika aku berusia 20 tahun. Begitu juga terdapat riwayat daripada Al-Sha'bi. Ya, betul. Sebenarnya ada yang tanya, so saya nak jelaskan. Rasulullah memerdekakan Juwairiyah kemudian menikahinya dan maharnya adalah memerdekakan semua hamba daripada kalangan Bani Al-Mustaliq. Sebabnya daripada hadis ni kita sebutkan tentang Juwairiyah. Saya takut orang macam kenapa Nabi nak tengokkan Juwairiyah tu pula. Tu takut ada yang tak faham ataupun tak kenal. Okey, itu Juwairiyah adalah isteri Nabi. Okey, saya sambung baginda dah balik daripada solat sunat duha. Nampak Juwairiyah masih berada di tempat solatnya. Lepas tu baginda bertanyalah, "Engkau masih tetap dalam keadaan aku tinggalkan engkau tadi?" Rasulullah bertanya. Saya laju sangat. "Engkau masih tetap dalam keadaan aku tinggalkan engkau tadi?" Rasulullah tanya. Lepas tu jawab Juwairiyah, "Ya." Lalu baginda bersabda, "Sesungguhnya selepas aku tinggalkan engkau tadi, aku telah membaca empat kalimat tiga kali. Kalau ditimbang dengan apa yang engkau baca sejak hari ini, maksudnya daripada pagi tadi sampai ke waktu duha tu, kan Juwairiyah sedang beribadah. Kalau nak ditimbang dengan apa yang engkau baca sejak dari pagi tadi, tentulah lebih berat timbangannya, iaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati." Nak cakapnya betapa beratnya timbangan untuk orang yang beramal dengan zikir ni, seberat timbangannya lebih berat daripada orang yang melakukan ibadah daripada pagi hingga tengah hari tu. Nak cakap sampai ke solat duha tu lah. Sebabnya Rasulullah jumpa isterinya kembali pada waktu solat duha tu. Jadinya beratlah kalau kata saya nak cadang jugalah kepada sahabat-sahabat semua yang mungkin agak kesibukan, yang masanya agak limit lah untuk dia beramal ataupun untuk qiyamulail malam-malam kan. Jadinya kita faham mungkin ibu-ibu penuh dengan aktiviti seharian dengan anak-anak lagi, dengan diri sendiri, nak menguruskan rumah tangga, nak masak lagi apa semua kan. Jadinya saya minta dan saya sarankan juga kepada sahabat semua untuk baca zikir ni. Berat sangat timbangannya. Kalau kita boleh beramal, kita cuba baca selepas solat. Setiap kali selepas solat maksudnya 5 kali sehari. Itu cadangan saya. Tapi daripada Rasulullah SAW sendiri, 3 kali. Baca 3 kali. Jadinya saya sarankanlah pada sahabat-sahabat semua baca selepas solat. Pendek je zikirnya, betul tak? Pendek je. Kita cuba hafal dan kita cuba beramal, insya-Allah. Berat timbangan kita aim untuk yang timbangan yang berat tu, insya-Allah. Bukanlah kita tinggal yang lain ya. Ini cadangan untuk tambah baik amalan kita, insya-Allah. Terima kasih Barkis. Okey, seterusnya kita sambung. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini maksud daripada doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana hamba yang membaca pada tiap-tiap pagi, setiap hari dan petang, pada tiap-tiap malam 3 kali, maka dia tidak dimudaratkan oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, hadis sahih. Tuan-tuan semua, zikir ni juga ataupun doa ni juga adalah doa perlindungan lah. Dikatakan dalam maksudnya terhalang daripada ditimpakan bencana ataupun sebarang mudarat. Boleh baca juga setiap pagi sebanyak 3 kali. Okey, kita sambung. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Ini juga adalah doa pelindung. Tersambung. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabatid dayni wa qahrir rijal. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Talhah, berilah aku seorang pembantu lelaki daripada milikmu sehingga ia dapat membantuku. Lalu Abu Talhah keluar dan memboncengku di belakangnya. Lalu aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali baginda singgah di suatu tempat, baginda akan banyak membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dalam doa ni, saya bacakan dia punya maksud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rasa sedih dan gelisah. Dan aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Dan aku berlindung kepadamu daripada sikap pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepadamu daripada cengkaman hutang dan penindasan orang. Masya Allah, dalam satu doa yang indah ni, ada banyak perlindungan ataupun doa-doa yang kita minta pada Allah. Yang pertama, berlindung daripada rasa sedih dan gelisah. Kedua, berlindung daripada kelemahan dan kemalasan. Kelemahan, kemalasan. Itu pun dah berapa dah? 2, 3 dah. 3. Berlindung daripada sikap pengecut dan bakhil. 4. Aku berlindung daripada cengkaman hutang. 5. Dan penindasan orang. 6. Doa ni pun banyak perlindungan yang kita bagi. InsyaAllah, bukan yang kita bagi. Yang Allah bagikan, yang Allah berikan kepada semua yang membacanya. Disarankan juga untuk menghafaz. Ada banyak perlindungan daripada sini. Okay, kita teruskan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Ini pun dibaca 3 kali setiap pagi. Seterusnya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr.
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain engkau. Seterusnya kita akan bacakan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku hambamu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Indah sangat kan? Sayyidul Istighfar. Ini pun kita sarankan untuk baca selepas solat. Bahawa kita rasa macam hidup ni bertuhan lah. Hidup ni Allah ada selalu tengok kita buat tu buat ni. Jadinya setiap kali lepas solat kita baca istighfar, kita rasa macam kita nak bersihkan apa-apa dosa yang kita dah buat dalam sedar atau tidak sedar sebelum ni. InsyaAllah. Kita sambung ya. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bi'il أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاب كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان رب baka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita dah selesai surah pilihan dan al-maqsurat. Minta maaflah banyak tersasul ya, sebab selalu saya baca laju sikit, kali ni kena baca slow, jadi tersasul. Alhamdulillah, terbaik. Tahniah sahabat semua. Tahniah juga yang berada di belakang yang sama-sama membacakan. Seterusnya, ada lagi yang kita tertinggal? Ya, doa lepas baca Quran. Okey, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat.
Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, selesai bacaan kita pada hari ini. Ada satu lagi zikir yang kita nak bacakan bersama. Alhamdulillah. Oh, ada yang bertanya. Okay. Mungkin ada yang baru masuk. Salam perkenalan. Saya Nur Syahira Syafiqah. Panggil saya Syira je. Saya nampak mama saya masuk juga tu. Terima kasih, Ma. Tengok. Support. Okay. Adanya saya hari ini. Atas doa mama, abah juga sama-sama membesarkan saya, mendoakan saya, menjaga saya. Alhamdulillah. Jadi saya bersyukur dan saya bahagia dengan keluarga saya, insyaAllah. Dan masing-masing pun bahagia dengan keluarga masing-masing, kan? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih yang sertai. Masya Allah. Terima kasih yang masih setia baca bacaan kita daripada pagi. Minta maaf, saya pun sedang menyusun kata. Saya pun, yelah, baru first time belajar, kan? Ini kali kedua saya dapat cari kod juga dalam hidup saya lah. Untuk live, saya sesungguhnya saya memang selalu di belakang tabir je lah. Untuk setak-setak live, kan? Zazah semua belakang tabir je. Tapi yalah, ada amanah baru yang diturunkan untuk saya menggantikan kuliah pagi ni. Alhamdulillah. Semalam saya nampak rancak semua orang ni. Rancak berkuis ni. Siapa yang sertai kuis malam tu? Dengan Ustazah apa namanya tu? Oh, bukan. Saya bukan PA. Saya bahagian media. Saya bahagian media dakwah. Jadinya saya di belakang tabir lah. Saya lain setup selalunya. Kali ni saya di depan pula, kan? Selalu saya setup kamera. Sekarang saya kat depan kamera pula. Ya, betul. Semalam dengan Ustazah Amira nampak meriah sangat tu. Saya pun risau tengoknya. Meriah sangat dengan kuis-kuis tu. Kita nak teruskan tak dengan kuis tu? Tiba, kan? Saya ada juga beberapa soalan. Kuis. Siap Amira bagi bintang-bintang semalam tu. Ramai dapat bintang tu, ha? Oh, jom. Teguh ada jom. Siapa dapat paling banyak bintang malam tu? Duk bagi-bagi bintang tu, kira tak total berapa bintang tu? Siapa yang ramai dapat bintang semalam? Dapat kuis, kan? Kuis tentang, yalah, sempena Maulid Nabi, bulan Rabiul Awal. Ya. Yeah. Ramai dapat bintang ke semalam tu? Alhamdulillah, setia duduk dekat taman-taman syurga. Alhamdulillah. Boleh asah minda, betul. Kita nak refresh balik lah. Kena claim dekat Ustazah Amirah nanti. Betul lah tu. Sila claim dekat dia. Yalah, tapi nak berjumpa balik tu, kita rotate lah, kan? Ha. Okey. Siapa yang nak mulakan dengan kuis tu? Kena claim. Okey, betul. Claim. Ramai pula nak claim tu, ha? Mana Ustazah, ya? Okey. Untuk makluman. Okey, terima kasih Puan Maria Arsyad yang dah minta untuk mundur diri. Tak apa, saya faham. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang baru masuk, Sabrina Aci daripada Indonesia. Masya Allah. Terima kasih yang baru masuk dan terima kasih juga yang setia menanti daripada pagi dan nak mengundur diri. Saya faham. Tahniah kerana sama-sama dapat bacaan pagi itulah. Bacaan zikir kita. Ya, yeah, ada yang tanya Ustazah kat mana tu. Ustazah ada, cumanya sekarang Ustazah ada urusan dengan keluarga lah. Jadinya Ustazah akan kembali beraksi. Kembali beraksi. Tak lama lagi, insyaAllah, doakan. InsyaAllah. Mungkin esok, Wallahualam. Kan? Tengok keadaan macam mana. Jadinya kita doakan yang baik-baik untuk Ustazah. Ya, yeah. Jangan lupa 22 September ni. 22 September. Ha, 22 September ini. Ya, yeah. Ada apa 22 September tu? Tadi ramai dah tu berebut tanya, bagi tahu. Ada apa 22 September ni? Okey. Alhamdulillah. Ya, yeah. Betul. Luangkan masa sikit dengan keluarga. Ya, yeah, sebab sekarang musim cuti sekolah, kan? Jadinya Ustazah pun nak luangkan masa lebih sikit lah untuk anak-anak, insyaAllah. Jadinya kita bagi peluang tu, kita pun cubalah yang terbaik kat sini, insyaAllah. Yes, ada yang nak sambung ke kuis tu? Saya tengok macam
Ada yang excited, ada yang sendu sikit. Bangka Belitung. Dari mana tu Bangka Belitung? Minta maaf, saya baru baru baca tentang, baru tahu. Boleh, iyalah. 22 September, hari ulang tahun Ustazah. Kita orang pun tengah plan nak buat apa ni. Cuba bagi idea. Kut-kut lah korang ada idea. Kita orang kan ramai kan. Sebab dapat 5 tahun, macam-macam lah agak kita orang buat. Jadi nak surprise Ustazah tu. Ustazah Syira, saya Syira je, janganlah Ustazah. Saya yang menyampaikan je, berkongsi, bukan Ustazah lah. Saya tak ada pun tauliah ke apa, saya berkongsi je. Ya, yeah, panggil Syira je. Ya, belum lagi, belum lagi. Hari lahir tu belum. 22 September. Okay, saya nak bagi juga kuis. Macam Ustazah Amira semalam. Itulah, saiz kaki dia minta. Saiz kaki saya nak bagi kasut. Comel lah. Nanti saya ukur lah kaki saya. Ya, cuba bagi idea. Ada tak idea? Oh ya, ada ready quiz pula. Okay, ready quiz. Kita, quiz kita tentang Rasulullah lah. Kita nak refresh. Ataupun nak ulang kaji balik je. Kan, semalam dah, apa nama? Semalam Ustazah Amira dah mulakan. So, saya macam nak sambung lah. Saya pun nak bagi bintang lah. Kan? Saya pun boleh bagi bintang. Sekejap lagi orang belakang saya ni yang menjawab. Ni orang lagi power ni. Saya sediakan 8 soalan ni. Siapa excited ni? Cepat. Siapa excited? Waalaikumsalam. Saya, ya. Yeah. Revision tentang Nabi. Sambil-sambil dah masuk kerja ni. Ya, yeah, ready, ready. Mana ekspedisi Saza? Okay, untuk makluman tuan-puan semua, saya nak mewakili lah untuk menjemput kuliah duha perdana kita. Kuliah duha perdana kita pada 19 Oktober nanti. Lock date eh. Kita nak dating nanti, nak jumpa. Nak jumpa kuliah duha perdana dengan Ustazah Asma Arun di Perkampungan Al-Hijrah. Siapa yang dah sampai tu rasa seronok lah. Saya nak jangan jemput semua yang lain yang belum pernah sampai tu. Jemput datang ke Perkampungan Al-Hijrah kita pada 19 Oktober ini. Ada kuliah duha perdana dengan jemputan istimewa. Siapa jemputan istimewa? Nanti kita dedahkan dengan Ustazah. Oh, seronok sangat tu kat luar tu. Tenang, okey. Okey, kita mulakan dengan kuis yang pertama. Saya bacakan kuisnya. Ada homestay tak? Okey, setakat ni ada 12 homestay. Kalau yang berminat tu, cepat-cepatlah rebut 12 je ada. Saya selukan sebab 12 je ada. Setakat ni lah. Dalam 12 tu, ada satu rumah dalam lebih kurang 5 orang boleh masuk. Ya. Yeah. Siapa gapo tak payah dia cakap gapo tu. Ha. Siapa cepat dia dapat lah kiranya tu. Ha, PM lah PM tepi. Boleh, bukan walk-in je, boleh PM juga. Cari je page Perkampungan Al-Hijrah. Nak datang awal sikit, nak macam lawat kawasan ke apa kan, boleh je. Datanglah, kita ada kolam ikan. Sebab ni kebiasaan bila kita buat program besar. Kuliah duha perdana baru ni kita ada buat Maulid Akbar. Hampir 7,000 yang datang. Alhamdulillah. Tapi ramai yang tak turun kolam. Mungkin ada lain turun juga. Memancing semua kan. Tapi mungkin sebab ialah kita tengah aktiviti kita dekat atas. Dekat perkampungan. Dekat pusat Islam. Perkampungan Hijrah. Jadinya kolamnya di bawah. Bawah sikit lah, kena turun sikit. Jadinya tak ada bayaran. Nak datang ceramah perdana tak ada bayaran. Kita tak ada buat kuliah perdana berbayar, tak ada. Jadinya itulah saya jemput ni. Ramai-ramai lock date 19 Oktober. Boleh PM je. Perkampungan Al-Hijrah kat mana? Perkampungan Al-Hijrah boleh ni je. Boleh tekan je kat Google. Jumpa je. Map pun ada. Kita dah setkan dah. Perkampungan Al-Hijrah dekat Lengging. Dekat mungkin pantai. Kalau daripada KL lalu lekas. Keluar dekat Temiang. Sekejap je sampai dah. Temiang tu masuk kiri. Dalam 5 minit sampai dah. Kalau buka map jumpalah. Perkampungan Al-Hijrah. Jangan lupa datang. 19 Oktober ni.
Okay, kita dah ready untuk quiz. Semangat, semangat. Sikit lagi. Semangat, semangat semua. Kalau dekat nak juga saya join. Dari Singapura, Masya Allah. Boleh, tuan-puan yang daripada Singapura, setlah rombongan bas. Datang ramai-ramai. sebab parking luas, sangat luas. Hari tu hampir 30 buah bas yang datang untuk Maulid Akbar. Nak cakapnya memang ada parking tu. Datanglah ramai-ramai. Terseronok. Terseronok nak sambut semua orang. Planlah dengan kawan-kawan. Jomlah kita buat rombongan. Pergi ramai-ramai. Daripada Johor Bahru pun ramai datang hari tu. Ramai datang. Alhamdulillah. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang support Ustazah. Ustazah Asma. Okey. Soalan yang pertama. Kita teruskan dengan quiz kita. Yang pertama. Senang je ni. Senang je soalan. Okey, saya sebut, saya bacakan soalan. Boleh tuliskan jugalah soalannya. Nanti kita tengok siapa dapat jawapannya. Okey. Jangan lupa tap-tap-tap lagi. Tap-tap-tap lagi. Tap-tap-tap-tap. Okey, soalan yang pertama. Nabi Muhammad SAW diberi nama oleh datuknya dengan wahyu daripada Allah lah. Daripada ilham-ilham yang Allah berikan kepada datuknya. Dengan nama Muhammad. Dengan nama Muhammad. Apakah maksud Muhammad? Apakah maksud Muhammad? Datuk Nabi ni bagi nama Muhammad. Apakah maksud Muhammad? Senang sangat ni. Senang je. Okay, yang jawab lima yang terawal. Lima yang terawal jawab. Itulah dah tak nampak dah namanya. Ya, lima yang terawal tu. Dapat 10 bintang. Oi, banyak saya bagi bintang hari ni. Tak tahulah Mira bagi berapa semalam. Aduh, hai. Oh, alhamdulillah. Aku pun ada rohaya Muhammad yang terpuji. Alhamdulillah. Terbaik, terbaik. Siapa yang jawab, siapa yang tulis eh? Siapa yang tulis dapat bintang. Saya bagi 5 bintang. 10 ke 5 tadi? 5. 5 bintang. Alhamdulillah. Okey, dah stop, dah boleh dah stop. Sebab kita dah nak ke next question. Alhamdulillah, terbaik jawapan ni yang terpuji, betul. Sekalian alam makhluk yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpuji. Terbaik. Okey, seterusnya. Siapakah nama datuk Nabi yang memeliharanya setelah kematian ibunya? Siapakah nama datuk Nabi yang memeliharanya setelah kematian ibunya? Laju ni. Tahu tu. Saja cakap tak tahu. Ha tu. Ya, ramai tu tahu. Terbaik semua. Semua dapat 5 bintang lagi. Terbaik, terbaik. Laju, laju ni. TikTok laju. Ya, Insta pun. Alhamdulillah. Terbaik, terbaik semua. Kita refresh lah kan. Kita punya ilmu. Okay. 5 bintang untuk yang menjawabnya. Jawapannya Alhamdulillah. Ya, jawapannya Abdul Muttalib. Laju je sahabat semua ya. Sikit lagi kita nak habiskan kuis kita. Seterusnya, apakah ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Ayat ni, bukan surah. Apakah ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah ayat Al-Quran? Dah jawab dan soalan seterusnya dah ni dah. Abdul Muttalib tadi betul. Apakah ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah terbaik. Ya, laju. Ada sebut surah Al-Fatihah tadi. Ya, iqra. Iqra, iqra ya Muhammad. Teringat apa? Lagu Maizin. Betul. Iqra. Ayat tu, ayat. Apakah ayat Al-Quran? Ha, yang tak tahu tu, inilah masanya untuk mengulang kaji ya. Sebab jawapannya simple je, iqra. Baca. Ya, betul. Maksudnya bacalah. So yang dah lama tak membaca tu, bacalah. Banyak ilmu yang kita dapat daripada membaca dan mengulang kaji dan menuntut dengan guru-guru. Bacalah iqra. Okey, seterusnya, siapa yang jawab tadi 10 bintang? 10 bintang, 5 bintang. Seterusnya, soalan yang keempat, berapakah usia Nabi ketika diangkat sebagai Rasul? Berapakah umur Nabi ketika diangkat sebagai Rasul?
Ni laju jugalah. Gegar pula tengok. Laju sangat dia ni. Pandai-pandai semua. Masya Allah. Hebat-hebat lah. Ya, pengikut Ustazah ni hebat-hebat, saya tak ambil lah. Kan? Ya, 40 tahun. 5 bintang juga. Terima kasih yang sambut kuis saya. Kita sambung je lah Nak bagi aktif. Dah hujung-hujung ni. Bagi semangat lah. Masya Allah. 40 tahun. Betul. Terbaik Balkis. Okey, seterusnya. Yang ini mungkin ada yang terlepas atau wallahualam lah, kita cuba ya. Sebab ni panjang sikit jawapan dia. Masing-masing boleh alert tak? Soalan yang kelima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 7 orang anak. 7. Sebutkan ketujuh-tujuh anak Nabi. Sebutkan namanya. Masya-Allah. Kita nak ulang kaji kan? Mungkin ada yang dah lupa. Tanda-tanda kita mencintai Nabi tu adalah kita mengingatilah sejarah tentang keluarga Nabi, tentang kehidupan Nabi. Siapakah nama 7 anak Nabi? 7, bukan yang ketujuh. 7-7 tu. Tuliskan di ruang komen. 7-7 nama anak Nabi. Bukan anak yang ketujuh. 7 anak Nabi tu, tuliskan di ruang komen. Ya. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Rokia, Umi Khalsum. Dah sebut dah jawapannya. Saya sebut jawapannya. Seorang tu dah jawab. Norita Latif. Tahniah. Terbaik. Yang lain tu baru masuk menyusul lah. So itu je yang dapat 5 bintang. Yang lain mungkin dapat 3 je. 3 je saya bagi. terbaik. 7-7 nama. Ada yang sebut 3 saja. Tak apa. Mungkin ada yang lupa. So kita boleh ingat baliklah. Nama anak Nabi. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Fatimah, Umi Kasum dan Ruqiyah. Terbaik. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Ini paling senang agak ni. Ramai agak ni dapat ni. Setahun selepas tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan dengan mukjizat yang besar dan pada ketika itu diwajibkan solat 5 waktu sehari semalam. Apakah nama peristiwa tersebut? Saya ulang. Setahun selepas tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan dengan mukjizat yang besar pada ketika itu diwajibkan solat 5 waktu sehari semalam. Apakah nama peristiwa tersebut? Lajulah sahabat-sahabat ni. Suraya Muhammad Yusof yang menjawab yang pertama lah tu. Zira. Itu daripada Insta. Ya, terbaik jawapannya. Betul. Isra Mi'raj. Kalau kaji balik, saya memang tak tahu lah dalam banyak peristiwa ni, antara peristiwa yang saya sangat suka lah. Saya suka baca banyak kali. Saya macam suka rewind. Sebabnya, ialah tahun kesedihan Nabi kan. Nabi hilang orang-orang yang Nabi sayang. Lepas tu, ada yang pulaukan Nabi, ada yang tak nak terima dakwah Nabi. Jadinya Nabi sedih kan, ada tahun kesedihan Nabi lah. Jadinya Allah beri hadiah. Kita pun dalam kesedihan kita, kita sabar, kita redha, kita tawakal, kita apa, berserah sepenuhnya kepada Allah. Nanti Allah bagi hadiah lah. Tunggulah hadiah Allah nak bagi tu. Ni hadiah daripada Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra Mikraj. Saya suka Isra Mikraj ni. Kalau saya nampak macam mana apa mana-mana kuliah ke, saya akan buka. Saya suka nak ulang kaji lah daripada mana-mana asatizah kan. Pada guru-guru kita baca sebab menambah ilmu lah. Jadinya ada satu hari tu saya pergi Masjid Shah Alam. Siapa yang pergi kat Masjid Shah Alam yang kubah biru putih tu yang besar tu, Masya Allah. Dekat sana ada satu tempat tu namanya apa tu? VR apa tu? Chicken? Yang VR yang pakai tu apa nama benda tu? Ya, apa nama benda tu? Tuan dah tengok kan namanya? Dekat sana ada baru buka. Masa tu saya pergi baru buka lah. Tu saya pergi beberapa bulan lepas lah. Lama dah. Masa tu dia baru buka. Masa tu lah. Sekarang maksudnya dah lama dah. So, sahabat-sahabat yang dekat-dekat. Saya bukan orang Kelantan. yang dekat-dekat dengan area Shah Alam. Boleh pergi situ. Masjid Shah Alam. Dekat kawasan belakang Muslimat. Ada macam satu booth lah dia buka. Wallahualam, saya harap ada lagi lah. So, dah lama kat saya pergi. Beberapa bulan lepas. Saya pergi dengan sahabat saya. Sahabat Arendi. Ustazah Rabiatul Adawiyah dengan
Mardiah, saya pergi dengan dia orang. Ah, ha, bertiga. Tapi yang tengok tu dua tu lah. Saya dengan Adabia. Ya, yeah, VR. Betul. VR lah kan nama dia. 3D. Art. VR Light Light Art. Okay. Dia banyak kisah-kisah sirah ni lah. Saya jadi excited sangat masa tu. Saya excited gila tengok. Sirah. Betul ni. Kalau pergi nak jumpalah ni. Jumpa je. Dia tulis Mekah Journey. A Journey Through Time. Memang mengimbas kembali lah. Macam itulah tak nampak lah pula, tak apa. Pergi je dekat Masjid Shah Alam. Itu yang saya tahulah. Yang tak tahulah wallahualam tempat lain. Yang saya tahu sebab saya nak kalian semua merasai juga. Rasa betul-betul lah sirah Nabi tu macam mana kan. Dekat situ dia ada dalam 5-6 kisah lah yang kita boleh pilih. Minta maaf, jegit pula. 5-6 kisah. Mungkin salah satunya Isra' Mi'raj yang saya ingat lah. Lepas tu ada penghijrahan Nabi, kot penghijrahan Nabi. Yang Adawiyah ambil yang penghijrahan tak silap saya. Dia tengok yang ni, yang dia dapat masuk raudah. Bukanlah dapat masuk, daripada VR tu dia bawa kita masuk ke dalam raudah tu. Boleh tengok perkuburan lagi, Masya Allah. Detail lah 3D kan. Tapi memang bila kita pakai benda tu, memang kita rasa macam kita sampai kat tempat tu. Tapi paling saya sebab tu, saya ambil yang peristiwa Isra' Mi'raj lah. Sebab Isra' Mi'raj daripada mana? Perjalanan tu. Mekah ke? Masjid Al-Aqsa. Ha, kan, Masjid Al-Aqsa. So jadinya dia bawa saya pergi situ tau. Kita pakai tu, soalnya kita terbang dengan dia. Dengan ada robot tu lah yang bawa kita. Dia dah cakap Kedah lah, dah kenapa. Okay, yang bawa kita. Apa nama? Daripada Mekah, saya nampak lah. Masjidil Haram saya nampak. Lepas tu dia bawa kita pergi ke, betul lah daripada Mekah. Daripada pergi ke Masjidil Aqsa. Pergi ke situ, saya nampak pula sebesar-besarnya Masjidil Aqsa depan mata saya. Saya sedih lah. Sebablah kita nak sangat pergi kan. Masih ada di Masjid Shah Alam sekarang. Wallahualam. Tapi boleh pergi tengok. Saya rasa masih ada. Esok suruh Ustazah Adawiyah cerita. Itulah seronok kalau nak suruh Ustazah Adawiyah. Tapi minta maaf. Dia tengah dalam penantian. Penantian. Meniti hari untuk bersalin. Doakan Ustazah Adawiyah. Semoga dipermudahkan urusan untuk bersalin. Bersalin? Bersalin lah. Ya. Yeah. Ya, yeah, nanti kita suruh Ustazah Adawiyah cerita. Memang seronok. Memang menangis sebab lah. Sebab kita nampak. Macam saya tu, saya tengok VR tu, saya nampak depan mata Masjid Al-Aqsa tu. Rasa macam, sebab dia boleh tengok keliling tau. Kita memang boleh gerak mata kita semua. Kita nampak keliling kita tu. Depan mata. Dan jadinya sebab sangat. Rasa macam nak sangat sampai sana. Dan dituntut pun dalam hadis pun tempat yang sebaiknya kita pergi. Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa lah. Maksudnya ialah tiga tempat tu yang disarankan. Kalau kita dapat pergi, mampu untuk pergi, kita pergilah. Dan waktu tu pun tengah, ialah kita pun tahu saudara kita kat sana tengah macam mana, dengan nyawa macam senang saja apa dipermainkan oleh bangsa-bangsa ni. Ya, yeah, betul. Mekah, Madinah, Aqsa, betul. Jadinya saya nak cakap benda tu saya sebab. Saya seronoklah, seronok nak dapat rasa depan mata. Walaupun tak pernah sampai lagi, tapi kita dapat mendalamilah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia cerita dalam VR tu, dia cerita perjalanan ni. Kita sambil tu kita dengar suara kan, dengar dia bercerita. So cuti-cuti ni cubalah pergi. Ada banyak 5 kisah, tapi saya sempat satu je. Waktu tu pun dah rushing nak balik. Saya sempat satu je tengok. Ada 5 kisah kat sana. Memang seronok-seronok. Siapa yang pernah pergi dia tahulah. Okey, seterusnya. Tersambung quiz kita. Ada lagi dua soalan lagi. Okey, hari ni pergi, betul, pergilah. Janganlah pergi situ je, semayanglah juga dekat masjid apa? Masjid Shah Alam. Shah Alam dia macam-macam. Hari tu kawan saya bawa pergi ni, Taman Persahabatan. Dekat Shah Alam. Cantik sangat. Ya Allah. Sorry lah saya cerita sebab saya suka nature. Tempat tu cantik sangat-sangat. Dan free je. Percuma. Taman Persahabatan. Siapa yang duduk dekat Shah Alam, pergilah. Di situ je. Dekat. Dekat juga dengan masjid tu. Dah pergi situ, pergilah dekat situ. Taman Persahabatan. Saya teringat sebab memori tu sangat best lah. Saya tak pernah jumpa taman secantik itu. Tak adalah. Itu yang sebab saya jumpa. Pada hari itulah saya jadi macam, sebab saya tengah penat kan, so saya pergi kat taman tu, dia jadi macam, terima kasih ya Allah bagi hadiah yang indah ni. Macam itulah. Orang yang suka nature, dia faham lah. Sekalian pun mesti sukanya. Hijau, cantik lah Taman Persahabatan tu. Pergi tau. Okay.
Okey, seterusnya kita sambung dengan nombor 7. Dah ketujuh dah kuis kita ni. Wahyu pertama diturunkan di mana? Wahyu pertama diturunkan di mana? Ya, yeah, siapa dapat jawab? Mesti laju dekat ni. Wahyu pertama diturunkan di mana? Laju betul. Yang menjawab, oh saya tak sempat baca nama ni. Fahki Lato Lakomu. Terbaik. Dia yang pertama yang menjawab tadi. Gua Hira, betul. Ni semua ulang kaji eh. Untuk sahabat-sahabat yang dah lupa, kita boleh catat sikit kan. Jangan percaya dengan ingatan kita lah. Kena tulis kan. Kita dengar ceramah-ceramah tu, kita tulis. Bila tulis ni automatik, dia macam tangkap kat, dekat kepala tau. Dia akan terus ingat. Macam tu. Tengoklah mana-mana apa kuliah untuk kita refresh balik ilmu kita. Kita boleh cerita dekat adik-adik kita, dekat anak-anak kita, kan, dekat kawan-kawan kita. Itu kan ilmu jariah namanya. Ilmu jariah, ilmu berpanjangan. Ya, yeah, gua Hira, betul. Okey, soalan yang terakhir. Ini wallahualam susah ke tidak? Taman Jepun. Ya, yeah, betul lah tu. Taman Persahabatan Taman Jepun rasanya. Dia ada sebut. Taman Jepun sebelah dia rasanya. Okey, seterusnya. Ini yang terakhir. Kuis yang terakhir. Terbaik yang menjawab. Kerana masih support. Okey, yang terakhir. Dalam perang apakah umat Islam menggali parit sebagai strategi peperangan? Dalam perang apakah umat Islam menggali parit sebagai strategi peperangan? Perang apa? Tu pun laju kat tu. Ya Allah, hebatnya. Orang yang sama yang jawab Gua Hira tadi. Terbaik. Saya tak kerti nak jemput namanya, tapi terbaik. Dia sebut perang Ahzab. Ya, yeah, bukan petang eh, perang. Terlalu excited nak jawab tu katnya. Ya, yeah, betul, perang Khandaq. Alhamdulillah, terbaik semua. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Tengah drive pun tepuk juga. Alhamdulillah, terbaik semua. So, kita dah refresh semalam punya soalan dengan Hani punya soalan. Mungkin besok wallahualam kot Sazah nak buat soalan juga kan. Jadinya... itu sebagai tandalah kita masih mengingati Nabi, kita mencintai Nabi, jangan lupa selawat. Kita aim lah dalam bulan Rabiul Awal ni, bukanlah dalam bulan ni saja. Tapi kita aim sehari tu 1,000 selawat kita nak habiskan, 2,000 soal selawat kita nak habiskan. Terbaik, 8 soalan habis, betul. Terbaik, Puan Norita Latif. Alhamdulillah. Ya, yeah, Waalaikumsalam. Siapa yang baru masuk tu? Puan ke Cik Wani? 10 bintang, saya dapat 10 bintang walaupun tak arif tentang agama, tetap saya cuba. Ya, terbaik. Tapi jangan lupa ulang kaji dan tambah baiklah ilmu kita. Jadikan perempuan ni kan macam umpama madrasah kan untuk anak-anak. Jadinya, ialah saya pun belum kahwin, jadinya kita ikhtiarlah, macam saya yang masih bujang, ikhtiarlah untuk jadi madrasah yang terbaik untuk generasi kita nanti, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, saya nak habiskan majlis zikir kita. Minta maaflah tadi kita selitkan dengan kuis. 10 kali saja zikir rahmat kita dan 90 kali lagi sahabat semua sambung ya. Itu amanah untuk diri kalian. Sambunglah habiskan insya-Allah. Terima kasih yang mendoakan, semoga cepat dapat jodoh. Homestay ya, untuk sahabat-sahabat saya di depan ni juga, semoga cepat dapat jodoh. Homestay termasuk makan ke tak? Homestay saja, tapi kita ada buka kafe juga. So insyaAllah adalah jualan makanan di perkampungan hijrah. Tadi dia menjelit soalannya tu. Salam dari Kuching. Ada yang baru masuk. Okay, terima kasih yang baru masuk. Kita dah nak habis dah pun. Tapi ada sikit lagi lah, kita sambung dengan zikir rahmat. Zikir rahmat 10 kali. Selebihnya nanti tuan-puan semua sambung ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih yang mendoakan saya. Terima kasih, alhamdulillah. Kita doakan Sazah juga, ayah. Sazah Asma. Alhamdulillah. Okey, jom. Jom. Dah cakap dah. Jom kita zikir. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, selesai 10 kali bacaan zikir rahmat. Tuan-puan semua sambung tau, kita hutang ni, ha, sambung lagi 90 sendirilah sambung. Zikir ni sangat mendalam untuk Syirah sendirilah secara peribadi. Syirah pernah beramal dengan zikir ni bila terlalu down sangat. Syirah pernah ada satu ketika tu terlalu sedih. Dan ialah ada waktu kan kita masing-masing pun ada rasa terduduk kan. Kita macam dah tak ada semangat. Macam tu. Tapi zikir ni banyak menguatkan diri Syirah lah waktu tu. Sangat-sangat, dan beramal setiap harilah 100 kali. Mungkin lebih lah kalau kita nak lebih-lebihkan. Saya bacakan maksudnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan baginya segala puji, dan maha dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kita memuji Allah sebanyaknya dalam zikir ni. Jadinya kita berharapkan Allah akan permudahkan, Allah akan buka segala segala pintu kebaikan untuk kita. Saya sarankan juga kepada sahabat-sahabat yang tengah down, tengah berputus asa, tapi jangan berputus asalah dengan rahmat Allah, jangan berputus asa dengan takdir Allah, sebabnya Allah nak bagi sesuatu di sebaliknya. Kan? Jadi apa yang kita nampak buruk tu boleh jadi baik untuk kita. Apa yang nampak baik tu boleh jadi buruk untuk kita. Jadinya sebelum ada keburukan yang dahsyat menimpa kita, Allah tarik nikmat tu. Mungkinlah Allah tarik nikmat tu buatkan kita rasa sakit, kita rasa down, kita rasa sedih, kan? Tapi Allah tu baik sangat. Allah Maha baik. Ada sebab kenapa benda tu tak jadi, apa yang kita plan tak jadi. Ada sebab kenapa. Alhamdulillah, dah selesai zikir rahmat. Ya, terbaik. Terbaik sahabat semua. Dah siap ke kafe? Oh, kita dalam pembinaan lagi, tapi sekarang kita ada kafe sementara dekat perkampungan Hijrah lah. Doakan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah fasa 2 kita dah bermula. InsyaAllah kita dah bermula dengan fasa kedua di kat perkampungan Hijrah. Kita nak buka jadinya. Yalah tu, minta maaf lah ya. Saya tu lah tengah menyusun ayat dekat perkampungan Al-Hijrah. Kita akan bina untuk fasa kedua ni adalah rumah kebajikan. Saya ada sebut juga hari tu. Kita nak buka untuk anak yatim, asnaf, mu'alaf, untuk ibu bapa tunggal, untuk gelandangan. Tak apa, cute je. Jadinya, gitulah. So, sebelum kita buka ke fasa 2 tu, sama-samalah datang, ramai-ramai jemput datang. Sama-sama tengok. Nanti Syirah pun ada sama. Yang lain pun ada juga. Kita bawa jalan-jalan ni, pusing ke perkampungan Al-Hijrah. Ya. Kenapa tu ibu tunggal tu? Ada yang tanya Guhira. Oh tu. Dah pernah pergi. Ha, siapa yang dah pergi tu bolehlah kongsi pengalaman. Cerita kat kawan-kawan yang lain ni yang belum sampai ni. Ha, kita masih dalam fasa pembinaan, tapi untuk fasa pertama ni dah nampak cantik dah. Syirah pergi pun Syirah suka kan gunung. Syirah pergi nampak bukit-bukit keliling tu. Ya Allah, nikmatnya Allah bagi kan. Cantik sangat perkampungan Hijrah ni. Siapa yang tak nak pergi tu datanglah. Tapi yelah, datanglah juga pada ni ya. Saya lock date lagi sekali.
Macam New Zealand. Oh, New Zealand, ya betul lah, dia ada highway Temiang tu kan. Highway Temiang tu orang cakap macam New Zealand tu. Tu lah cakap, lalu lekas tu exit lah highway Temiang tu. Sambil menikmati tu, sebelum sampai perkampungan tu dah ada welcoming dah. Nak cakapnya kan. Welcoming, datang, selamat datang. Tengok dekat situ, cantik sangat, indah sangat pemandangan dekat highway Temiang. Lepas tu masuk kiri, dekat dah dengan perkampungan Hijrah. Nanti kita bawa jalan-jalan ni. Ada kolam, ada kolam ikan. Ada warga-warga penduduk kat sana pun dah masuk. So kita berkenalan lah. Kita tengok pusat Islam juga, hasil impak orang ramai juga. Alhamdulillah. Ya, ikan fresh betul. Oh, tu kalau nak bagi makan ikan memang ada je tu. Bagilah makan ikan, merasai kan. Kau yang takut ikan ke, rasalah. Boleh, nak datang melawat saja boleh. Kita pun ada tim dekat sana. Datanglah hari bekerja lah sebaiknya. Datang, nanti kat tim kita bawa jalan-jalan. Pergilah pagi. Pagi tu syok sikit. Suasana pagi tu sangat-sangat indah lah. Pergi kolam. Lepas tu jalan-jalan tengok pusat Islam. Boleh solat juga kat sana. Boleh makan kat sana, insyaAllah. Boleh sangat. Datanglah. Pagi sejuk kabur betul. Cantik sangat. Kawasan pantai ni sebab dia kawasan kampung. Keliling tu banyak pokok-pokok lagi. Memang indah lah. Saya memang suka lah pagi-pagi pergi sana. Suasana pagi tu kan. Kita berperang lah pagi-pagi tu. Dah pukul 6.30 dah kena ada kat sana. So nampaklah kabus-kabus pagi tu. Ya Allah indahnya. Nah, ni dunia ni, Allah bagi dunia indah macam tu dah. Syurga tak tahulah kan. Syurga tak tahulah. Datang awal subuh kat sana boleh. Subuh lah kat sana. Betul, boleh-boleh. Kat sana pun kita dah ada mula pengajian untuk warga-warga penduduk. Okey, betul. Siapa yang nak datang perkampungan Hijrah, nak kena buat appointment ke, datang terus pun tak apa. Nak buat appointment pun boleh. Okey. Nampak? Terbalik kan? Tak apa. Oh, ada sebelah dia. Okey. Ini boleh rotate tak? Okey, cantik sikit. Saya nak jemput pada hari Sabtu ini. Sabtu ini. Ala-ala nak cakap pasal perkampungan Hijrah tu. Datanglah Sabtu ni. Sabtu ni ada apa? Tengok tu, ada kursus umrah percuma. Percuma, sahabat-sahabat semua percuma. Kursus umrah percuma dengan Ustazah Asmat Harun, dengan Mutawif, Ustaz Lah dan Ustaz Tengku sendiri, suami Ustazah. Kita adakan pada pukul 8 pagi. Percuma dan terbuka. Bukan sekadar untuk orang yang nak pergi ke umrah ataupun umrah dengan Ustazah. Yalah, Ustazah akan pergi umrah pada ujung bulan ni. So, kita buat khusus umrah dulu. Ya, Ustazah Syirah. Siapa tu? Saya kenal tu Syahimah tu. Best friend saya Alamayang. Best friend Alamayang. Okay. Ya, best. Memang best Sabtu ni. Usahalah untuk hadir pukul 8 pagi. Waktu ni lah. Waktu ni kita buat khusus umrah. Mungkin tak ramai sangat. Wallahualam. Tapi kalau ramai, saya harap ramailah. Boleh datang. Nanti kita bawa juga pergi tengok kolam. Kita merasailah suasana majlis ilmu dekat sana. Khusus umrah pagi. Doakanlah ada live. InsyaAllah ada. InsyaAllah. Khusus umrah. So, pada hari Sabtu ni. Jemput ramai-ramai datang . Bawalah satu bas kerombongan ke apa, sebab kita bagi percuma je dan terbuka. Percuma dan terbuka. Jadinya yang dah pernah pergi, datanglah lagi. Kita refresh balik kan. Mungkin ada ilmu yang kita boleh tambah baik lah. Sebab Ustaz Lah tu, Ustaz Abdullah . Minta maaf saya panggil dia Ustaz Lah. Antara mutawif yang pada saya berkaliber lah. Mutawif yang sangat berpengalaman. Mutawif ni juga yang bawa saya dan Ustazah dan Ustaz Tengku dan sahabat yang saya yang lain. Pernah menunaikan umrah, hadiah daripada Ustazah Asmat sendiri. Pernah menunaikan umrah bersama Ustazah dengan Ustaz Tengku, ada Ustaz Azmi juga, dan ada Mutawif Ustaz Lah ni sendiri. Mutawif Ustaz Lah lah yang banyak bawa kita orang pergi ke tempat-tempat sejarah. Seronok lah, seronok. Dia orang Kelantan. Kelantan, Kelantan macam Kedah, macam Ganu pula. Untuk makluman, saya orang Johor. Pelik kan bahasa-bahasa, macam-macam bahasa saya keluar. Saya orang Johor tapi saya duduk di Negeri Sembilan dan kampung saya di Kedah. Banyak sangat negeri tu kan. Sebab itulah Abang Mai lah, cik boleh cakap Kedah, cakap boleh. Jangan lolak lah, kami boleh cakap Kedah, boleh cakap Johor, semua boleh lah. Kita satu Malaysia kan, tiba. Saya suka cakap Kedah lah. Saya suka sangat kalau balik kampung tu, cakap Kedah lah. So jangan lupa pergi ke kursus umrah, jemput dia, sahabat-sahabat semua, jemput lah. Kawan-kawan kita, sebab dia percuma ni, percuma. Rugilah kalau tak join ni, ilmu untuk pergi persediaan sebelum pergi menunaikan umrah. Ada siap kita bagi simulasi lagi, simulasi macam mana nak tawaf, macam mana nak, yelah, menunaikan umrah tu sendiri.
Okey, alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat yang setia daripada pagi pukul 7 tadi. Terbaiklah, terbaik. Saya nak ucapkan terbaik. Tahniah. Kita jumpa lagi kurus. Apa pula kurus tu? Kursus, kursus di mana makcik tu tak sabar nak tekan makcik Mak Ros ni. Hai, macam mana dia tahu Syila naik separuh je Gua Hirok tu? Betul lah tu. Itulah waktu tu. Struggle lah Gua Hirok tu. Wih, tinggi, betul tinggi. Tapi Ustazah, macam mana dia tahu tu sejarah tu? Dah ada bilik untuk bermalam ke? Oh, ni untuk perkampungannya. Memang dah ada. Jadinya kalau kata nak duduk untuk program Sabtu ni pun boleh. Nanti PM je. Ada tengok live masa tu. Ya Allah, hebatnya Puan Azlina ni. Peminat dia lah ekspedisi yang sebenar. Itu cerita 4 tahun lepas ke? Allahuakbar. Ke 3 tahun lepas Syira pergi umrah dengan Sazah tu. Betul-betul. Ya, jangan lupa ya. Hari Sabtu ini. Tahniah kepada semua yang join dan menceriakan suasana. Ya, saya pun ceria melihat sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Pembuka kita pagi ni dengan sangat bermakna lah. Pada Syira pun bermakna. Minta maaf salah dan silap dalam tutur kata Syira. Syira pun banyak belajar lagi lah. Ya, terima kasih kepada sahabat semua yang menonton. InsyaAllah kita bertemu lagi. Di lain masa ada rezeki kita jumpa lagi. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alhamdulillah.